Jala Karupat 10 November ya. Nah, di sini seru banget teman-teman semuanya. Kebetulan ini ada Bud Ceria. Ya, oke. Ini Kang Dani ya. Oke, ini Kang Wawan lagi serius ya. Lagi ngecek. Oh, ada apa nih? Dapat door prize nih. Door prize dapat mobil. Sobek masukin ke mana? Iya, itu di register. Ada mobil dan ada mobil dan. Oh, ada voucher ya. Satu tetes air mata itu Allah akan murka, Pak. Benar. Air mata itu sedekah ya, memuliakan wanita ya, Pak. Yo, ini ada Upai, jauh-jauh dari Garut ya. Oke. Okay. Waduh. Jadi di Bud Ceria ini ada penyewaan. Ada penyewaan. Apa nih, overboard ya? Ya, baik, ini suasana boot-boot yang ada di Balad Daihatsu ya. Kita lihat di sini, kemudian di sini ada apa sih? Boot foto 360 derajat ya. Ini keren banget ya. Oke, ini ada kids area, kemudian ya. Kita lagi, saya lagi jalan akan menuju ke panggung. Terima kasih. Karena memang Putra ini ya bicara Putra nanti masa ada nanti Grand X sama ya. Iya, sebanyak teman-teman Grand X mereka berikan luar biasa. Betul. Dan luar biasa sekali, terima kasih untuk ini mungkin teman-teman Putra kami ingin menerima testimoni untuk masing-masing Putra yang lagi yang kita lebih bagus. Makanan apa saja? Betul. Gampangnya itu. Oke, saya lagi menuju ke panggung. Oke, ini kita lihat keseruannya di sini seperti apa. Berlangsung sampai siang nanti. Sore nanti betul sekali. Ini dipastikan untuk Anda semua. Sebentar lagi acara ini akan kita mulai secara seremonial. Yes. Jadi untuk itu untuk semua komunitas dan untuk Anda pengguna mobil Daihatsu dipastikan harus ada di sini dan kumpul di sini. Baik. Setelah ini kita ketemu sama yang namanya 100%. Foto ya. Oke, ya. Ini bukan Daihatsu juga nih, Bu. Ibu datang sini sendiri ya, Bu? Aduh, alhamdulillah ya. Jomblo ya, Bu. Ini ada panggung. Ini cewek utama. Jangan jam saya terus, kemanapun saya bisa. Oh gitu. Kemanapun. Iya. Kadang-kadang bapak ke kamar mandi, kita ikut ya, Bu. Iya, ikut. Ya. Siapa sih? Oma Jika. Ibu Ria, terima kasih. Nasi, Pak. Nasi, Pak. Pak SP. Ya, baik buat teman-teman yang sekitaran Bandung atau Kabupaten Bandung, pengguna Daihatsu Ceria, silakan merapat ke Balad Daihatsu di Stadion Si Jalak Harupat ya. Ini seru sekali, banyak nostalgia di Jalak Harupat mungkin. Betul. Mungkin areanya di sini adalah area ibu dan bapak dulu waktu acara. Betul. Berapa kali mau naik ini? Betul. Ya, atau juga mungkin waktu maba teman-teman semua di sini. Ya, yang bawa anak silakan, kita ada pertimbangan anak di Mitchell ya. Oh, Mitchell. Jadi masuk ke dalam apa namanya? Kerangkeng. Oke, okay. Ini member ceria yang barangkali mau nyobain Om Dani naik itu. Ya, kan. Berapa? Ya. Oke, okay, saya akan kembali lagi ke. Saya akan kembali lagi ke Bud CCI ya. Sampai menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir. Sekali lagi buat teman-teman yang bisa ikut, bisa hadir, silakan datang ke Stadion Si Jalak Harupat ya. Jangan lupa nanti mampir di Bud Ceria Club Indonesia. Oke. Okay.
harus disebutin dong nomornya. Baik, sekian dari saya, nanti lanjut lagi ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya masih di Museum Daihatsu ya. Depan saya ada Velomax. Sayang sekali modifnya saya kurang suka. Di sini ada Chirin ya. Chirin, kemudian ini Hijack. Ya, kalau dilihat sini sih mobilnya nggak original banget karena beberapa ada yang sudah dimodif dan udah nggak orisinil gitu ya. Tapi meskipun itu ada juga yang masih orisinil. Ya ini barusan saya ada di Museum Daihatsu ya, karena cuaca panas banget, jadi saya akan kembali ke booth Ceria ya, sambil teman-teman bisa nyimak langsung live di sini. Saya tadi agak terganggu karena mungkin sinyalnya kurang bagus banget di sini ya. Oke, simak terus perjalanan saya di Bala Daihatsu. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Balat itu apa sih? Balat itu Bandung Lautan Daihatsu gitu ya. Jadi bayangin ada 5.000 Daihatsu Ceria, Daihatsu Ceria, 5.000 mobil Daihatsu berkumpul di sini dan kebayang macetnya luar biasa di luar. Ya, bahkan masih ada yang belum bisa masuk ke sini ya, kalau saya pantau dari HT panitia. Itu luar biasa sekali. Nah, saya akan saya akan jalan lagi ke dalam. Kita akan lihat wahana apa aja yang disediakan panitia di sini, ya. Jadi kalau bawa anak-anak tuh seneng banget, banyak permainan. Banyak permainan di sini, banyak makanan. Kemudian, anak-anak sih suka yang beginian. Kami perwakilan dari Daihatsu. Benar-benar.
Halo Ceria Club Indonesia. CCI akan mensosialisasikan kepada seluruh komunitas di pertemuan Balad Daihatsu pada tahun 2018 ini. Ceria akan mensosialisasikan penggunaan fasten seat belt karena ini keamanan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bukan untuk Ceria saja tapi juga untuk semuanya. Terima kasih. Dan mari kita bagikan bersama-sama ke Daihatsu Alia Club. Walaupun bukan pengungkapan tetapi yang perlu fasten seat belt. Iya, ya, tadi apa? Yang tadi mau juga untuk berkaca. Ini gunakan fasten seat belt before you drive. Nah, ini untuk mensosialisasikan supaya pakai sabuk pengaman, Pak. Oh, gitu. Oh, iya, boleh. Terima kasih, Pak. Punya ibu, adek mau punya yang ini ya, adek. Kata bebek, jangan ngebut. Bener. Mau juga ilangan, mau boleh. Kata bebek, jangan. Lagi, masih banyak kok, enggak masalah. Boleh, Pak. Kalau ini, ada juga yang lain merah. Merah, ini, kalau ini untuk melihat, oh ini apa, mirror. Yang itu, Pak, yang kotaknya. Yang mana, Pak? Yang ini. Yang mirrornya, Pak. Yang boleh, mana? Merah, Pak. Itu, kata bebek, jangan. Yang merah-merah. Kata bebek, jangan ngebut. Kata bebek, jangan ngebut. Kalau ada lagi, tapi ini. Apa itu? Namanya, ya. Ini, I'm sorry very slow. Sorry very slow. Walaupun bukan kalau di kopi kan, lumayan. Ya, mangga. Sorry ya. Sorry, walaupun lama, gak apa-apa. I'm sorry. Mohon ya. Makasih Pak ya. Ini saya akan mensosialisasikan penggunaan fasten seat belt, Pak. Mangga ditempel. Walaupun bukan komunitas ini tapi kita Daihatsu. Kalau yang kuning ada lagi ya. Ini kata bebek jangan ngebut. Mangga ini habis. Kalau naik sepeda jangan ngebut, sepainya jangan. Ditempel aja di kalau ini. Naik sepeda nggak boleh ngebut ya? Nggak boleh. Nggak boleh ngebut, nggak apa-apa. Oh, ini mirror. Ah, untuk lihatlah ke belakang sebelum ada saya akan membagikan gunakan fasten seat belt before you drive. Apa? Terima kasih banyak. Ya, intinya untuk lihat ke belakang menggunakan ini. Apa? Gratis lah. Nah, nah, kalau ini mau ngebut pelan-pelan, rasa bebek ya. Baik, ini untuk mensosialisasikan gunakan mirror sama fasten seat belt. Dan ini keamanan waktu di jalan. Nanti kalau ada yang di belakang tidin-tidin karena ada stiker kata bebek jangan ngebut. Ya, tidak ada kata-kata kalau didengar mobil mesin kredit. Ada, gitu. Ada lagi, oh ini ya. Ayo ceria enak. Ah, apalagi itu ini mah apakah ceria Anda happy? Cukup happy. Ah. Nah, masih selagi masih ada. Oh ini kan. Terlalu boleh ini juga silakanlah ambil aja. Untuk ditempel di WC juga. Ya mohon. Ya.
Ya sementara Kang Wawan masih bagi-bagi stiker sambil sosialisasi tentang penggunaan fasten your seat belt ya. Di suasana saat ini di balat ini, acara balat ini tadi sempat hujan besar. Alhamdulillah ya Kang Wawan, sekarang langitnya agak bersahabat ya. Kalau tadi sih panas banget, panas ya, hujan besar sebentar. Kemudian sekarang, aduh cuacanya keren banget di Kabupaten Bandung ini. Dan saya sama Kang Wawan masih mau lanjut keliling-keliling lagi ya Kang Wawannya. Ya. Masih banyak stikernya kita. Oke, yuk kita lanjut. Aduh, ini kasihan nih bantengnya diserbu sama anak-anak. Kalilan di ceretan jadi jibruk min. Mobil ceria pindah jadi itu open. Jadi nggak jadi dong beli Brio, jadinya beli Daihatsu Open ya? Ya itu yang Alia mau dibeli sama ketua ceria klub Indonesia. 65 doang. Siapa yang nggak? Kalau 65 dipikirin, enggak? Baru 2 bulan setengah. Kilometernya masih 1.125. Baik, kepada komunitas Ceria Club Indonesia yang telah hadir, yang telah hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk dukungannya pada Balad Daihatsu Bandung Lautan Daihatsu 2018. Mudah-mudahan kekompakan kita bisa selalu terjalin di antara kita. Kita Amin. Selalu ceria. Amin. Dan kita bertemu lagi pada acara Jambore. Jambore pada tanggal Jambore 8 ceria. Desember di Kuningan Linggarjati Jawa Barat. Siap. Kepada itu seluruh kepada Ceria Club Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan membawa ceria otomotifnya, tapi kita bawa hati yang ceria. Terima kasih. Amin. Semoga kita semua bertemu dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Ya, dadah. Baik, makasih Kang Wawan. Dadah. What?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.